Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan cintai Bapak Kepala Desa Durian beserta dengan seluruh jajarannya, yang saya hormati pula Nanda kepada Dikpora Kabupaten Lombok Tengah, panitia penyelenggara pengajian umum bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, Desa Durian, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah senamian, satiang tunah kangen, rahimakumullah. Alhamdulillah lebian-bian tanggal 27 Ramadan, jelo Jumaat, jelo sa paling mulia. Tepedait tiang pelinggih Malik, isi Allah Ta'ala di masjid sa mulia niki untuk menghadiri atau dengan tujuan iring bareng-bareng ngaji bersilaturahmi menutup pengajian umum sak sebulan, mau bergiliran bersilaturahmi bersama tuan guru, tuan guru. Mudah-mudahan dengan kehadiran tiang pelunggu senamian selama sebulan Ramadan niki tercatat sebagai amal ibadah tiang pelinggih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sengak manik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arak beberapa hal atau beberapa macam sekedar pada telik wajah doang wan tak termasuk ibadah. Pertama, an-nazru ila wajhil alim ibadah, pandang wajah dengan alim, selikman tunas ilmu, selikman tunas pengajian. Sekedar pandang wajah doang dengan sak berilmu wan tak terekeng ibadah, sangkandit bayi rugi pada bareng hadir nganti ngonek. Kedua, an-nazru ila wajhil walidaini ibadah,
pandang wajah inaama ibadah lentama apabila pandang wajahan dengan dibarengi dengan kesenangan. Gudong lamun kanak nani ndin pandang wajah inaama bareng kanje kesenangan, mum pandang bareng kanje kebencian. Kira nak mati dengan tuak seni adik modah juan bangkat sit beli motor ini. Na lamun baita ngelai hadis Nabi, man nazara ila wajhi walidayhi nazara rahmah kana lahu ka ajri umratin kamilatin. Sai-sai pandang wajah inaama bareng kanca kesenangan, bareng kanca rahmat kasih sayang. Kaya ina yang ketua aran masih ditunggung kina dengan marak wayang kaku darak bedoin nina pun senang gembira tunah kangen nina amaan manik Nabi mau nia pahala marak pahala dengan umrah dengan keluar biaya nampak mau umrah. Dia jak sekedar telik wajah inaama. Lamun inaama selalu masih. Musedih tinggi. Lai anak yatim sak baru. Dia kenya kelalu membutuhkan kasih sayang ibu, kasih sayang bapa. Wan tak tebilin, wan tak ndara amak. Mu'arak sepuk sahabat nunasang dek Nabi, ya Rasulullah, kaji niki tau kerasa teo ni nunasang dek Nabi. Sekar kaji ini terima saaran kebagusan nukenen dengan kerasa hati. Di ini terima salah. Nunasang li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Malik Nabi jariwat. Imsah birak sil yatim wa at'imhu. Goa potak anak yatim. Bareng kanje priak wa at'imhu. Dai beng tembare-bare. Jari si emberi buka ni agundara puasa ni tuan puasa ni si emberi buka numaknan wa at'imhu yang tajah si Nabi insyaAllah yatijani si Allah Ta'ala ate sak lemah maknan ate lemah ate sak murah terima solah. Apa unin saya cerita si tuan guru ndek jak bau isi tangkep pe selapu lagu mut terima basen tuan guru senu mut sadu mut amalan baru mut dengah basen tuan guru lagu tama langan kentok sak kawan sugun langan kentok sak kiri nau makin jak adik sak tama langan kentok kawan, langan kentok sak kiri, muk ndot le daden, daden ndot le atin. Adik menu, apa syarat teman Nabi? Pamsah birak sil yatim, goa penotak anak yatim, sangka goa potak anak yatim, termasuk dalam pengamalan manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tiang berharap, tiang yakin bahwa
perjalanan atau pelumbaran para pimpinan sakniki durian yang jari amal ibadah sak dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lensa separuh maaf nggih. Girang jak pada jog balen anak yatim lagu ndik lalu santunin ya anak yatim bahkan mun banjangina doa. Para kiai selapun padisahnya air di balen anak yatim sak bajangina. Badlumbar pak kiai, oh, ya kepisah-pisah anak yatim dulu ni lauk. Lagu inak bajang, lamun toa inak ya saya ya rungu. Maaf ni lagu sampunang tersinggung pak kadus-kadus sendara di pelinggih je. Alhamdulillah ikhlas ni. Hadirin para jemaah senamian sakti yang hormati. Lumbar deside Nabi tiba masjid untuk Idul Fitri. Dimin datang lai halaman mun serminang dua kelompok dua tau kanak. Nah sasekek ja bergembira. Kelompok sesekek berjorak kanca batur kadu pakaian baru. Sedangkan sesekek je compang-camping pakaianmu sedih ruwen. Apa suruh sedih kamu anak? Oh, diminti yang telek bapak dan tahun ya Nabi. Dimintang telik bapak batur tiang sak senang sedih berpakaian sona. Ingat tiang jok pedari nama tiang. Andi narak amasi hama. Solah pakaian kemarak batur. Beja di nama. Amak tiang bapak. Amak tiang matin tatkala iring Nabi perang. Oh, ini bercerita di Rasulullah. Terus, oh inak tiang, satu beli nisi amak tiang, merarik kerja dengan lain, nyerak-nyerak lagu. Kau cerita ni nak ni. Wansak merarik kerja dengan lain, balen tiang, ya si entahu, usir tiang. Akhir tiang, tinduk di emper-emperan balen dengan. Unin kanak sini, menilah lamun bahasa, bahasa sasa. Langsung kapong ni si Nabi. Oh anak kedendek sedih dari dendek kecewa. Aku wah jari amak Aisyah ina Fatimah kakak melene. Ongge nanti jak senang idap yang arak ya beli yang tiang selana barak batur tihun. Marak nikilah jamaah senamian pemargi Nabi kulit nojok kanak yatim. Nah, muita ja anak yatim senu dek dua bayi rekeng nengi. Makak-makak santunin sekali setahun nengi. Mudah-mudahan dengan kisah niki tiang pelinggi yat kayuna ngeselanjutin anak-anak yatim temui Nabi searak dibilang gubuk, bilang dasan, bilang desa. Sangat niki ya temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat senamian yang bau makin datang balik nggih. Ya agak telat mendapat munas maaf, munas ampur lantaran sibuk tiang isi
perjalanan haji sabilang tahun berangkat haji langan Sunda mu baru 2 malam 2 jelo datang pengumuman mu Lombok Timur mau narak 320, kemudian jamaah Kabiha Al-Badriyah saya haji langan Sunda terbimbing arak selikur mau sandik mau 60 sekit ya. Dua andik mau yang termasuk dia sangkat tetap yang mau iring pelinggih ngaji selamun dengan haji lagu jamaah senamian sangat disik yang syukuri sewahan tiang ikuti RPA okay. Nabi kenen RPA rencana pemberangkatan haji begitan tiang nike bahwa wukuf yang jatuh pada tanggal 8 Juli tepatnya hari Jumat mara jelut yang sengiring ayiruan tadahan mangkin niki namun dek meleset oleh tanggalan pemerintah nggih yang jatuh sataraninaran Haji Akbar nggih sak sekali haji sok maka 70 kali haji ya bareng-bareng doa yang dah jamaah saya berangkat mangkin niki secara mendadak-mendadak dia maknan dek sempat persiapan diri ketungkulan ngantih-ngantih doangmu tiba-tiba jatuh nama nanti sa kancan selikur ya milun tiang rekeng-rekeng baru tiang jenong terlambat tadah naruh tiang yang dek mau ngiring tentah tiang ngiring juluk jamaah silat ngiring bareng-bareng berdoa ila hadratin nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul fatihah bismillah Ramadan karing telu jelu insyaallah mundara ke melesetan ngiring lebaran jelu selasa insyaallah bihaulillah sedangkan manik nabi iza kana akhir lailatin min ramadan apabila malam terakhir bulan Ramadan idza kana akhiru lailatin min Ramadan apabila malam terakhir bulan Ramadan bakatis samawati wal ard bakatis samawati wal ard 7 lapis langit dan bumi nangis kembik suruh nangis musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sedih lalu lantaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni tiang peninggi maut musibah ya mana kenapa lamun malam terakhir bulan Ramadan mungkin iki rapat malam sak terakhir apun tan tiak kangen niring marak tan sab manik nabi yak nangis maknanen sedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan semakin luwe entan pada beramal saleh semakin akhir bulan Ramadan nu ye maknan tanden sedih saya terpilih ni si
bulan Ramadan. Sengat malik Nabi, lamun gumi langit sandik mau musibah, jang kenangis sisik sedih. Mu ite ja sak mau musibah apun inta. Kari dua jelo ampun dia bebas sunin. Di min malam lebaran apun inta merdeka unin. Di min malam lebaran. Beseliwah ini lantaran gumi langit lebih sedih dibanding si tiang pelingi. Jamaah salamian sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma kama wassaltana Ramadan fawassilna Syawwal wassilna Dzulqa'dah. Waqbal sa'ir a'malina fi Ramadan. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa sa'ir a'malina kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampura jamaah salamian niki entah buka turisik ya. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.